Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanaka la 'ilma illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Baiklah pemirsa, jin menghuni bumi kita ini. Hanya dimensi ruangnya saja yang berbeda. Tanpa disadari, mereka sebetulnya berada di sekitar kita. Hanya saja, secara normal mereka tidak dapat terlihat oleh indera mata manusia. Seperti halnya manusia, jin juga mempunyai beberapa tempat yang paling disukainya. Tempat-tempat itu sebetulnya secara kasat mata merupakan ruang kita, bahkan ruang yang kita bangun. Namun, ada makhluk lain yang memanfaatkan ruang yang kita buat itu, bahkan ruang tersebut menjadi tempat yang paling disukai jin. Oleh karena itu, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah. Orang-orang yang memiliki hubungan dengan jin sering mendatangi tempat-tempat seperti itu. Berikut lima tempat yang paling disukai oleh jin: pertama, kamar mandi. Ada sejumlah hadis yang melarang sholat atau menyebut nama Allah Ta'ala di kamar mandi karena di tempat itu terdapat najis. Tempat kotor selalu menjadi tempat favorit bagi jin, bahkan berdasarkan beberapa informasi disebutkan bahwa kamar mandi merupakan tempat tinggal setan. Kedua, kuburan. Kuburan merupakan tempat yang paling disukai jin. Tempatnya yang sunyi dan tak banyak didatangi manusia pada umumnya, membuat kuburan juga menjadi tempat tinggal jin. Mungkin juga atas alasan ini pula, sholat di pekuburan juga dimakruhkan, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Sebagian dari mereka ada yang membolehkannya, namun sebagian lagi ada yang memakruhkannya. Di antara yang membolehkannya adalah mazhab Al-Hanafiyah dan sebagian riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Dasarnya adalah perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang melakukan sholat jenazah di kuburan. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensolati jenazah yang sudah dikuburkan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis di atas adalah dalil atas kebolehan mensolati jenazah yang sudah dikuburkan dan lokasinya juga di kuburannya. Ibnu Al-Munzir berkata bahwa Nafik menyebutkan tentang disolatkannya Aisyah dan Ummu Salamah di tengah kuburan Baki. Abu Hurairah mensolati jenazah Aisyah dan dihadiri Ibnu Umar. Hal sama juga dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Di antara yang memakruhkannya adalah mazhab Asyafi'iyah. Pendapat yang memakruhkan ini juga merupakan pendapat sebagian sahabat seperti Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Amr bin Al-As, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Di kalangan tabi'in adalah Atok, Ibrahim An-Nahai, Ishak, Ibnul Munzir. Bahkan pendapat ini adalah merupakan riwayat yang lain dari Imam Ahmad. Dasarnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan hukum salat di kuburan. Wal ardu kulluha masjidun ila al wal hamamu. Wal ardu kulluha masjidun ila al wal hamamu. Tanah secara keseluruhan adalah masjid, kecuali kuburan dan kamar mandi. Hadis riwayat Imam Ahmad, maka masalah ini menjadi salah satu titik perbedaan pendapat di kalangan ulama yang kita perlu menghormati masing-masingnya. Baiklah, kita kembali ke topik kita, tempat selanjutnya yang disukai jin setelah kamar mandi dan kuburan adalah pasar. Setan juga sering berada di tempat-tempat yang memungkinkan mereka membuat kekacauan, seperti pasar mal dan yang sejenisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berwasiat kepada seseorang sahabatnya, sebisa mungkin janganlah kamu menjadi orang pertama yang memasuki pasar atau orang terakhir yang meninggalkannya, karena pasar merupakan tempat pertempuran bagi setan, dan di sanalah benderanya ditancapkan. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang keempat adalah rumah yang tak pernah disebut nama Allah Ta'ala. Jin juga tinggal di rumah-rumah yang tak ditempati manusia. Mereka ini akan terusir dengan bacaan basmalah, zikir, dan bacaan Al-Quran, terutama Surah Al-Baqarah dan ayat kursi. Jin juga menghindar dan tidak tahan mendengar suara azan. Rumah kosong tak berpenghuni juga menjadi tempat favorit bagi jin karena mereka merasa tak terganggu oleh aktivitas manusia. Yang kelima adalah tempat sampah. Sifatnya yang menimbun kotoran membuat jin betah berlama-lama berada di tempat sampah atau tempat tumpukan kotoran. Ini karena jin sendiri mempunyai sifat yang kotor, maka ia menyukai semua yang kotor, baik kotor fisik maupun kotor non-fisik. Islam menekankan sekali pentingnya menjaga kebersihan baik fisik maupun non-fisik. Aiklah pemirsa, kita sekarang fokus pada masalah sampah. Ngomong-ngomong tentang sampah, saya ingin memberitahukan bahwa saat ini sudah ada aplikasi untuk memanfaatkan sampah-sampah yang kita miliki, khususnya warga Yogyakarta ada aplikasi bernama Rapel. Masyarakat Jogja kini tidak perlu bingung lagi untuk mengelola sampah. Sebab, telah hadir aplikasi dengan nama Rakyat Peduli Lingkungan, ya, namanya Rakyat Peduli Lingkungan, disingkat jadi RAPEL. Lewat aplikasi RAPEL ini, masyarakat dapat mengelola dan membuang sampah dengan mudah. Mulatsi, salah satu penggagas RAPEL menceritakan awalnya pada 2015 melakukan survei di Yogyakarta. Survei ini untuk melihat apakah Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang pengolahan sampah rumah tangga dijalankan oleh masyarakat. Dari hasil survei itu sebagian besar mengetahui tentang adanya Perda, tetapi belum menjalankan dengan memilah-milah sampah. Semua jenis sampah masih dijadikan satu. Dari situlah muncul ide untuk mengkampanyekan pengelolaan sampah rumah tangga, di mana sejak dari rumah sampah-sampah sudah dipilah-pilah berdasarkan jenisnya. Kami muncul ide untuk kampanye agar sejak dari rumah sampah sudah dipilah-pilah sesuai jenisnya. Karena sampah itu berbeda-beda dan setiap jenisnya memiliki harga berbeda, ujar Sekti saat ditemui pada hari Jumat tanggal 14 Juni tahun 2019. Aplikasi ini dipilih karena saat ini semua orang termasuk ibu-ibu rumah tangga sudah menggunakan smartphone. Setelah melalui proses yang cukup panjang, Aplikasi Rapel resmi diluncurkan pada tahun 2019 di Yogyakarta. Dipilihnya Yogyakarta bukannya tanpa pertimbangan. Masyarakat Yogyakarta dinilai paling siap untuk menerima perubahan, termasuk menerima kehadiran Rapel sebagai solusi milenial pengelolaan sampah. Selain itu, juga solusi membuang sampah rumah tangga. Sekarang baru di wilayah perkotaan Yogyakarta. Harapan kami ke depan bisa merambah ke kota lain, tutur dia. Aplikasi Rapel Cara asyik membuang sampah setiap masyarakat di Yogyakarta dapat menggunakan aplikasi rapel ini. Aplikasi rapel dapat diunduh di Google Play Store. Salah satu penggagas rapel, Yudo Indarjo, mengatakan di dalam aplikasi terdapat fitur yang berisi daftar jenis-jenis sampah lengkap dengan harganya, sehingga masyarakat dapat memilah sampah sesuai dengan yang ada di fitur aplikasi rapel. Harganya itu selalu update setiap ada perubahan. Kami kerjasama dengan pengepul tentang harga setiap jenis sampah, ucap dia. Di aplikasi Rapel, disediakan dua pilihan bagi masyarakat. Pertama, sebagai user atau orang yang ingin membuang sampah. Kedua, sebagai kolektor atau orang yang mengambil sampah yang dibuang oleh user. Yudo melanjutkan, user awalnya harus memilah sampah yang dimiliki sesuai dengan jenisnya. Setelah itu setiap jenisnya difoto dan diunggah. Pada unggahan tersebut harus dilengkapi dengan jenis sampah, termasuk berat estimasinya. Di posting, istilahnya "sampah" itu ditawarkan. Nah, kalau GPS-nya hidup, nanti akan langsung muncul di mana lokasi sampah itu berada," ungkap dia. Di sisi kolektor, lewat aplikasi rapel ini bisa mengetahui sampah yang ditawarkan oleh para user. Selain itu, mengetahui jenis sampahnya, estimasi beratnya, dan sekaligus harganya. Kolektor lalu klik booking sampah itu, datang ke lokasi dan mengecek apakah sama dengan yang diposting, lalu ditimbang lagi. Setelah itu, kolektor membeli sesuai harga yang telah ditentukan, ujar dia. Kolektor ini bisa siapa saja, termasuk tukang rosok. Diakuinya, untuk saat ini masih kekurangan orang yang menjadi kolektor. Sementara ini, baru ada sembilan kolektor yang di lapangan antara lain dikasihan. Kabupaten Bantul, Depok Kabupaten Sleman dan Melati, Kabupaten Sleman. Harapannya, lanjut dia, minimal satu kecamatan ada satu kolektor. Sebab, jarak radius kolektor di aplikasi sejauh 5 km sampai 10 km. Kami masih kekurangan, tetapi kami tidak ingin jumlah kolektor melampaui user. Saya takutnya ada yang menganggur dan rebutan, itu konflik sosialnya cukup tinggi, ujar dia. Menurutnya, Aplikasi ini juga menjadi peluang untuk tukang rosok. Keuntungan sebagai mitra kolektor yakni tidak perlu berkeliling untuk mencari penjual sampah, lebih cepat mendapatkan barang, dan telah terpilah. Mendapatkan bonus atas kerja kolektor sesuai mekanisme, dan dihubungkan dengan pengepul sampah untuk membeli kembali sampah. Prosedurnya mengisi formulir pendaftaran sebagai kolektor rapel, mengisi surat perjanjian kerja sebagai kolektor rapel. Mengikuti pelatihan menggunakan aplikasi rapel dan mengisi surat pernyataan harus mengikuti peraturan yang berlaku. Bagi tukang rosok yang tidak memiliki smartphone dan ingin menjadi kolektor, maka akan difasilitasi. Mereka akan diberikan smartphone, kami akan berikan smartphone, tapi nanti dari bonus yang didapat akan dipotong," ujar dia. "Baiklah, pemirsa sekalian, mohon maaf, ini malah membahas aplikasi persampahan." Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita, khususnya masyarakat Jogja, atau di mana saja Anda berada yang mungkin di daerahnya juga sudah ada aplikasi sejenis. Kita harus perhatian masalah sampah ini, karena memang sampah ini disukai oleh jin-jin. Makanya kalau nimbun sampah diusahakan jangan di dalam rumah ya pemirsa. Mendingan dikasih tempat khusus di luar rumah terutama sampah-sampah basah yang mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Baiklah, Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga Allah Ta'ala jumpakan kita dalam kesempatan yang akan datang, insya Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashadu ala ilaha ila anta, astagfiruka wa atubu ilaih. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصح الكرآن أوبتنا لك أوبا سجرنا كرسان يفتين وصح الكرآن أوبتنا لك أوبا سجرنا كرسان يفتين